telah berdiri dengan tegap pasukan upacara yang terdiri dari Satuan Musik Gabungan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat. Kompi satu upacara yang terdiri dari satu satuan setingkat peleton Gabungan Perwira Menengah TNI Polri, satu satuan setingkat peleton Gabungan Perwira Pertama TNI Polri, satu satuan setingkat peleton Gabungan Bintara TNI Polri. Kompi dua upacara yang terdiri dari satu satuan setingkat Bintara Tamtama TNI Angkatan Darat, satu satuan setingkat Bintara Tamtama TNI Angkatan Laut, satu satuan setingkat Bintara Tamtama TNI Angkatan Udara, satu satuan setingkat Bintara Tamtama Polri. Kompi tiga upacara terdiri dari empat peleton aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut kami sampaikan pejabat upacara pada pagi hari ini. Selaku Inspektur Upacara, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat. Cadangan Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Joseph Adrianus Naesoi, MM. Pembaca Naskah Proklamasi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Insinyur Emilia Julia Nomleni. Komandan Upacara, Letnan Kolonel Marinir Bire Petrus Daniel Feli Rajapono, merupakan putra asli daerah Kabupaten Sabu Raijua, lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 2000, jabatan Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal 7. Perwira Upacara Letnan Satu Laut Pelaut Hartono SE, jabatan Perwira Urusan Operasi dan Latihan Satuan Kapal Patroli Lantamal 7. Komandan Paskibraka Letnan Satu Pembekalan dan Lius Dino Waimbo STHAN, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2015. Komandan Peleton 45 Letnan 2 Infanteri Muhammad Afandi, alumni Akademi Militer tahun 2020. Komandan Peleton 17 Satria Hesa Pratama, siswa SMA 1 Wai Kabubak. Pembawa baki Florencia Enike Penlaana, siswi SMA Negeri 2 Kota Kupang. Pengibar 1 Almianus Newton Doni Pakerengo, siswa SMA Negeri 4 Kota Kupang. 2 Julio Pidan Mada, siswa SMA Kristen Citra Bangsa Kota Kupang. 3 Randi Elgianto Sinlae, siswa SMA Negeri 4 Kota Kupang. Pembawa doa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satuan Musik Gabungan TNI, Paduan Suara Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Yeah.
kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan.
undangan dimohon berdiri. Peringatan detik-detik proklamasi. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat Sanjana. Rak. Kita menundukkan kepala. Rakyat berdoa.
untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur untuk kemerdekaan Republik Indonesia, bagi pahlawan kemerdekaan, pahlawan pembangunan, dan terkhusus kepada pahlawan kesehatan. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memandang pada kebesaran-Mu yang melampaui segala akal, kami mengaku bahwa Engkaulah benteng perlindungan kami. Engkaulah sumber kemuliaan kami yang mengangkat kepala kami yang tertunduk. Ajaib perbuatan-Mu dan agunglah jalan-jalan-Mu, ya Allah kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, dengan segenap hati. Kami mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib atas kehidupan kami. Saat ini bersama dengan seluruh rakyat Indonesia ada lantunan pujian dan suara gembira, karena Engkaulah Allah kami yang telah mengantarkan kami ke pintu gerbang kemerdekaan. Udara kebebasan boleh kami nikmati hingga 76 tahun saat ini. Engkaulah Allah yang memberikan keberanian dan ketulusan untuk berjuang bagi seluruh pahlawan bangsa ini. Mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk membuat kami melangkah maju tanpa takut. Oleh karena itu, demi kemurahan-Mu, kami mohon terimalah mereka dalam pelukan kasih-Mu, seperti Ibu Pertiwi yang telah memeluk mereka dalam hening. Segala bakti mereka sungguh kami yakin Engkau memperhitungkan, ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, walau pikir mereka terdengar dari mulut kami, namun hati kami penuh jeritan pilu yang sungguh pedih. Tangisan terdengar dari santero negeri karena kehilangan pekerjaan, sirna pendapatan, harga melambung, tubuh meradang karena sakit merongrong. Sebagian saudara dan sahabat kami pergi dalam kesunyian dan kesepian akibat COVID-19. Dari Sabang ada ratapan, dari Jawa terdengar dendang kematian. Di Kalimantan ada alunan musik duka cita, dan di Nusa Tenggara Timur tanah tumpah darah kami ini, setiap hari ada jeritan kepedihan berpadu dengan isak tangis dari hati yang susah karena hampir kehilangan asa. COVID-19 menjajah tubuh dan jiwa kami hingga dada kami terasa begitu sakit, Tuhan. Kami lelah, marah, dan hampir hilang arah. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, berapa lama lagi kami harus berkubang dalam duka? Sampai kapan luka yang menganga dan bernanah ini bisa sirna? Kasihanilah bangsa ini, ya Tuhan. Ampunilah kami yang lemah dan tak berdaya.
berikanlah rahmat pengampunan dan pemulihan-Mu. Peliharalah kami supaya kami terpelihara. Berikanlah kuat-Mu supaya kaki kami mampu melangkah di jalan perjuangan yang maha berat ini, ya Tuhan. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, curahkanlah hikmat kepada seluruh pemimpin bangsa ini, dari Bapak Presiden dan seluruh Menteri, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur hingga RW dan RT, agar mereka terus berjalan dalam cinta kasih yang merekatkan dan melekatkan, sehingga negeri yang indah dalam perbedaan ini terus mencerminkan keindahan. Siapan pengibaran Sang Merah Putih. Pasang, cabut. Thank you.
Hadap kanan jalan di depan. Gerak. Thank you.
doakan semoga lancar jalan dan keteringnya. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Undangan disilakan duduk kembali.
Ada kiri anti. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Istirahatkan. Pasukan, istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Rambut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya cintai dan saya banggakan, serta peserta upacara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di tengah ancaman pandemi COVID-19. Hal ini tidak mengurangi makna luhur kemerdekaan, dan sebagai bangsa yang religius, kita patut menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya yang menuntun sejarah perjalanan sejarah kita sebagai bangsa yang merdeka. Atas nama pribadi dan keluarga, bersama Wakil Gubernur Bapak Yosef A. Naisoe, serta jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Peserta upacara dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan saya cintai. Peringatan proklamasi kemerdekaan tahun ini mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pemilihan tema ini relevan dengan tantangan berat yang dialami bangsa ini, menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan badai siklon tropis Seroja. Untuk mengatasi multikrisis ini, dibutuhkan ketangguhan dan solidaritas dari seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, membangun dan menumbuhkan harapan baru. Sebagai bangsa pejuang, kita optimis dengan semangat kemerdekaan dan persatuan, kita dapat bergotong royong, menunaikan tugas konstitusional mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan Indonesia maju, dengan keberanian yang menyala-nyala sambil berpegang pada prinsip pelaut yang handal tidak diciptakan oleh laut yang tenang tetapi terbentuk dari laut dengan ombak dan badai yang besar. Peserta upacara dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan saya cintai, dalam momentum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini,
Secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan jajaran kementerian yang telah memberikan perhatian khusus bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada semua tenaga medis, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 provinsi dan kabupaten kota Nusa Tenggara Timur, tim Satgas Bencana Siklon Tropis Roja, serta kepada semua lembaga sosial dan keagamaan atas dedikasi yang tinggi berjuang menyelamatkan masyarakat dan daerah ini dari bahaya COVID-19 dan terjangan badai Seroja. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang atas kesadaran, kewaspadaan, dan kedisiplinan yang tinggi telah mematuhi protokol kesehatan dan berpartisipasi dalam vaksinasi. Kita berharap segera terbentuknya kekebalan komunitas sehingga penyebaran virus di daerah ini dapat terkendali. Dan dari hati sanubari yang dalam, saya menyampaikan turut berduka cita kepada semua keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih akibat badai Seroja, pandemi COVID-19, dan khususnya bagi tenaga kesehatan yang gugur di medan pelayanan. Di tengah situasi yang serba sulit ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi Nusa Tenggara Timur bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong sektor real cepat tumbuh demi meningkatkan pendapatan rakyat, memicu daya beli masyarakat, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja, dan memacu produktivitas ekonomi melalui implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi, perluasan program tanam jagung panen sapi atau TJPS, serta berbagai bantuan sosial. Terobosan tersebut telah membuahkan hasil, di mana ekonomi Nusa Tenggara Timur berangsur pulih sebagaimana tercermin pada kinerja ekonomi triwulan 2 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 4,22%, lebih baik dibandingkan dengan triwulan 1 sebesar 0,12%. Angka kemiskinan pada Maret 2021 juga mengalami penurunan menjadi 20,99% dibandingkan dengan September 2020 sebesar 21,21%. Demikian pula, angka stunting terus menurun dari 35,40% pada tahun 2018 menjadi 23,20% pada Februari 2021. Berdasarkan indikasi pemulihan ini, saya sangat berharap partisipasi seluruh Bupati Wali Kota, pimpinan dan anggota DPR Provinsi Kabupaten Kota, TNI Polri, instansi vertikal, pemerintah desa kelurahan, akademisi, para pelaku bisnis, koperasi, perbankan, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta seluruh komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk senantiasa bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja kolaboratif agar lebih produktif demi kemajuan masyarakat dan daerah ini. Peserta upacara dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan saya cintai. Walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, namun tahun ini Nusa Tenggara Timur menorehkan prestasi. Salah satunya adalah penghargaan Anugerah Pesona Indonesia 2020 yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian agar segera pulih kembali. Akhirnya dalam momentum perayaan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya mengajak kita sekalian untuk mendudukkan kepala, menghormati dan mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan kusuma bangsa yang telah berjasa, berkorban jiwa dan raga untuk merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kita bulatkan tekad untuk terus berjuang di masa sulit ini, berani menghadapi tantangan dengan optimisme yang tinggi dan jiwa pantang menyerah untuk membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang tangguh, yang terus bertumbuh untuk mewujudkan Indonesia merdeka, Indonesia jaya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom.
Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Persembahan lagu-lagu perjuangan. Mohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali.
Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata, raut. Tegak senjata. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kubarkan. Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan.